Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kita akan kembali lagi belajar di tema 5 yaitu cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Meskipun masih di tengah pandemi yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah, Miss Penny selalu berharap anak-anak akan terus semangat dalam belajar. Selalu awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Cuaca, iklim, dan musim merupakan keadaan udara pada wilayah tertentu. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Perubahan cuaca dapat kita rasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Cuaca biasanya akan terjadi akibat suhu dan kelembapan yang berada dari suatu tempat. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada wilayah yang luas. Perubahan iklim terjadi dalam waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim mempunyai sifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Iklim dipengaruhi oleh letak atau posisi matahari terhadap bumi. Tidak hanya itu, ketinggian daerah dan letak daerah juga mempengaruhi iklim di bumi. Ilmu yang mempelajari tentang iklim dinamakan klimatologi. Iklim menyebabkan adanya perubahan musim di bumi. Ada 6 musim di bumi, yaitu dingin, panas, gugur, semi, hujan, dan kemarau. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, yaitu daerah yang banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis bercirikan sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada di garis khatulistiwa atau ekuator. Musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Musim terjadi lebih lama daripada cuaca. Musim terjadi dalam hitungan bulan. Musim dipengaruhi oleh letak suatu negara di bumi. Musim di setiap negara berbeda-beda. Ada negara yang memiliki 4 musim, panas, dingin, gugur, dan semi, seperti Jepang, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Australia, ataupun Cina. Ada pula negara yang mempunyai 2 musim, hujan dan kemarau, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis kayal tengah bumi yang salah satu dampak dari posisi tersebut. Dalam satu tahun, Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan. Musim hujan ditandai dengan banyaknya curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia
terjadi sekitar bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan September. Kesimpulan, cuaca adalah keadaan udara yang selalu berubah-ubah dan dalam waktu singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Iklim adalah keadaan rata-rata udara dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Tugas Bahasa Indonesia. Yang pertama, tuliskan di buku tugas anak-anak 6 musim yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, tuliskan musim apa saja yang ada di Indonesia. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman, semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Simaklah percakapan berikut ini. Senang ya, melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya, cuaca cerah. Semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Selain di masyarakat, gotong royong juga bisa dilakukan di rumah. Setiap anggota keluarga boleh membersihkan rumah sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, menyapu, mengepel, menyiram tanaman, memotong rumput, dan lain-lain. Dengan adanya gotong royong, pekerjaan mereka lebih ringan dan cepat selesai. Sudahkah anak-anak mengajak anggota keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama?
bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Berikut beberapa manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Yang keempat, keluarga semakin rukun. Apa yang anak-anak ketahui tentang gotong royong? Apa manfaatnya? Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah orang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Manfaatnya yaitu meringankan suatu pekerjaan karena dilakukan secara bersama-sama sehingga mudah selesai. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita harus hidup rukun, saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut beberapa sikap yang harus dimiliki dalam keberagaman. Yang pertama, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi dari orang lain atau memandang rendah orang lain, terutama dalam hal suku atau budaya. Yang kedua, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, dengan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. Yang ketiga, menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Apabila kita dapat mengembangkan dengan baik sikap-sikap tadi, kita dapat memperoleh manfaat, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang kedua, menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. Yang ketiga, membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Tugas PPKN, tuliskan kembali 4 manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Anak-anak dapat menuliskan jawabannya di buku tugas anak-anak ya. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Mari anak-anak saksikan video berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teknik sambung dalam sebuah karya. Apa itu teknik sambung dan bagaimana caranya? Kita simak videonya bersama-sama ya. Siapa yang masih ingat karya seni 3 dimensi itu apa? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan boneka jari yang ada pada gambar. Nah, boneka jari merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Dan boneka jari dibuat dengan menggunakan teknik sambung. Teknik sambung atau teknik menyambung adalah teknik yang membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Nah, teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Nah, anak-anak, saat menjahit tusuk veston,
Jarak antar lubang tusuk harus sama ya. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat dengan teknik sambung adalah kain flanel. Kain flanel dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan, misalnya lingkaran, persegi, segitiga, atau bentuk daun, bunga, atau bentuk yang lainnya. Nah, kemudian potongan kain tersebut dijahit. Oke, sekarang coba anak-anak perhatikan cara membuat karya 3 dimensi membuat teknik sambung berikut ini ya. Oke, pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kain flanel, warnanya sesuai selera anak-anak ya. Kemudian ada gunting, jarum, dan benang sesuai dengan warna kain flanel. Sudah siap? Oke, kita coba ya. Yang pertama, kain flanelnya akan kita potong sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Oke, di sini ibu memotong menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada persegi, lingkaran, bentuk hati, dan juga daun. Nah, anak-anak boleh memotong bentuk yang lainnya ya. Masukkan benang yang sudah dipilin ke dalam lubang jarum dan ikat simbol mati di ujung benang. Tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. Berhati-hati ya saat mulai menjahit, mintalah bimbingan orang tuamu. Kemudian buatlah simpul seperti yang dicontohkan pada video ya. Tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Masukkan jarum ke ujung melalui bagian tersebut ya. Tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya sesuai arah jahitan yang telah ditentukan. Ulangi jahitan hingga mengelilingi kain flanel tersebut ya. Dengan tusuk veston sudah selesai. Oke anak-anak, kreasi dengan tusuk veston sudah jadi. Anak-anak boleh berkreasi sendiri dengan bentuk yang lainnya ya. Selamat mencoba di rumah. Wah keren ya anak-anak, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Selanjutnya silakan anak-anak mempraktikkan cara tersebut. Dan pastinya anak-anak harus didampingi orang tua ya, karena menggunakan jarum harus berhati-hati.
Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terus semangat anak-anak hebat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker dimanapun anak-anak berada. Sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.